saya pikir tambah-tambah ini pandemi ya, yang nggak bisa kita keluar kemana-mana. Jadi saya berpikir apa ya yang mesti kita lakukan. Kebetulan saya punya anak perempuan yang, aduh, kalau anak perempuan itu keluar mesti harus segala macam atribut, masker segala macam itu harus dipakai. Saya berpikir kenapa enggak saya diskusi lah sama anak saya, kenapa dok enggak kita sendiri bikin gitu. Tetangga kita kan banyak ya, cobalah kita bergabung dengan super kios, saya bilang gitu. Ayo deh mah kita coba, kata anak saya. Akhirnya kita berhasil bisa bergabung dengan super kios. Di samping itu, karena anak saya juga perempuan, tidak usahlah bekerja keluar, toh di rumah juga bisa, saya bilang, untuk bisa menambah penghasilan. Siapa tahu nanti bisa besar kan. Nah sekarang ini baru dari awalnya lah, saya pikir. Nah dengan senang hati, alhamdulillah pada hari ini super kios datang ke rumah kami, dengan kita sambut dengan alhamdulillah, dengan niat bismillahirrahmanirrahim, semoga super kios ini yang ada untuk anak saya Aisyah itu bisa menjadi besar, dan super kios selalu akan maju dan bisa menambah keramaian perdagangan lah istilahnya untuk orang-orang yang ada di rumah. Saya pikir anak saya juga bekerja sudah merintis dari online mbak. Nah kenapa enggak gitu, di samping dia sendiri dengan pekerjaannya dia sendiri yang dia geluti, kenapa enggak super kios kan juga dengan online kan. Jadi sama-sama bisa bergabung gitu. Sampai toh juga pengantar, juga dengan pengantar kita tidak pergi kemana-mana gitu. Tidak seperti itu kan, mereka sudah dengan aplikasinya lebih gampang, apalagi dalam saat seperti ini ya. Hanya itu aja. Mudah-mudahan aja bisa akan lebih bersaing lah, paling tidak. Mungkin harga sama, tapi kan dengan kita pelayanannya lebih berbeda ya, karena kita mengantar dan yang membeli pun tidak harus datang kan. Cuman ya mudah-mudahan aja dengan kelengkapan super kios lebih banyak lagi, nanti kan pasti bersainglah dengan baik gitu. Mudah-mudahan di kompleks ini masih kan belum ada super kios alhamdulillahnya. Ya kepada ibu-ibu atau apa putra-putri, khususnya putri ya. Kalau putra mungkin mencarinya di luar ya, dan putri-putri yang masih tinggal di rumah dengan keterbatasan mungkin tidak. Super kios masih bisa memberikan kemudahan kan. Jadi coba super kios pasti hebat. Dengan ibu-ibu yang sibuk luar biasa sekarang, apalagi mengajar anak-anaknya di rumah, jadi nenek-nenek yang sudah tidak bisa kemana-mana kan, lebih baik ada super kios. Bukalah aplikasi yang ada di situ tentang super kios, mudah-mudahan kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Super Kios adalah usaha retail modern sekelas minimarket. Super Kios menjual kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat umum yang tinggal di perumahan, apartemen, atau pemukiman dengan menggunakan media aplikasi smartphone Android ataupun iPhone. Barang-barang yang dipesan melalui aplikasi akan diantar langsung oleh merchant Super Kios terdekat. Barang akan dikirim ke alamat pembeli dalam hitungan menit dan tanpa biaya ongkir.
Super Kios membuka peluang bagi Anda yang ingin mempunyai usaha retail modern yang mudah dan dengan uang jaminan senilai barang yang dititipkan. Tidak seperti minimarket konvensional, untuk menjalankan bisnis Super Kios, Anda hanya membutuhkan sebuah smartphone Android dan ruangan kecil yang layak untuk menyimpan barang dagangan di rumah Anda sendiri. Kelebihan merchant Super Kios. 1. Tidak perlu sewa tempat. Cukup dengan menggunakan kamar atau gudang di rumah Anda yang layak untuk penyimpanan stok barang. 2. Tidak harus punya karyawan. Anda juga bisa menjalankannya sendiri. 3. Tidak ribet mengurus stok barang. Super Kios mengatur ketersediaan stok barang Anda secara otomatis. 4. Dibekali aplikasi smartphone khusus untuk menerima order, melihat omset, dan mengontrol bisnis Anda. 5. Mendapatkan keuntungan sampai dengan 15% dari tiap barang yang terjual, yang dapat ditransfer ke rekening Anda. 6. Harga jual barang ke konsumen yang relatif lebih murah dibandingkan dengan minimarket konvensional. 7. Tidak harus membuka toko atau etalase di rumah Anda, karena penjualan dilakukan melalui aplikasi. Anda hanya perlu mengantarnya saja. 8. Pendaftaran yang mudah dan proses cepat, mendapatkan training aplikasi merchant dan buku panduan singkat. 9. Dibantu promosi dan sosialisasi ke warga sekitar lokasi Anda untuk mendownload aplikasi Super Kios agar bisa belanja ke merchant Super Kios Anda. Kenapa harus belanja di Super Kios? Pertama, belanjanya mudah via aplikasi. Jadi cukup download dan registrasi di aplikasi Super Kios yang tersedia di Google Play Store atau Apple App Store. Selanjutnya, Anda sudah bisa langsung berbelanja. Kedua, harga bersaing dan transparan. Jadi, tidak perlu takut adanya perbedaan antara harga di etalase dengan harga di kasir seperti pada minimarket konvensional. Harga barang yang dijual di Super Kios ditampilkan langsung di aplikasi dan harganya sangat bersaing. 3. Bisa bayar cash atau lewat top up. Metode pembayaran yang mudah, bisa bayar cash atau dengan cara top up saldo ke akun Super Kios. 4. Gratis ongkir. Barang pesanan Anda diantar ke alamat rumah Anda tanpa biaya apapun. 5. Pesanan diantar ke rumah dalam hitungan menit. Jadi tidak perlu menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk menerima pesanan Anda. Super Kios mengantar barang pesanan Anda tidak lebih dari 15 menit. 6. Mendapat poin reward. Setiap belanja Rp1.000 di Super Kios, Anda mendapatkan 1 poin. Poin dapat ditukar dengan hadiah produk atau merchandise menarik. Super Kios, your home delivery grocery shopping. Super Kios! Halo teman-teman!